Thomas ini mengikut pelatih baru Benjamin Mora yang mengambil alih secara agak saat akhir dalam persiapan pasukan JDT setelah Mario Gomez juga dilepaskan oleh pasukan JDT dua hari yang lalu. Jadi sudah pun bermupas terlalu tinggi buat Marcos Safiq Rahim mengajak melakukan gelecekan cukup dikawal di situ baik bukan pintu gol pasukan Kedah. Rempatan yang dilakukan oleh Bradwison Brian Ferreira kepada Azamuddin Akil menantikan cross di sana. Apakah peluang ini untuk pasukan JDT untuk membantu kemenangan pasukan. Badrul Bakhtia membuat rempatan lecong yang on target sebenarnya. Oh, kali ini Bang Adil Suhaib JDT. Ya, nampaknya itu dia. Jika dilihat ulang tayang ini, beliau sengaja ya menjatuhkan badan, tapi mungkin dari perhatian referee ada sentuhan daripada Syawal. Tapi apapun, itulah keputusan yang telah dibuat. Oh, hampir-hampir diselamatkan gol yang dijaringkan, yang agak boleh dipertikaikan pada perlawanan. Percaya untuk memberikan kelebihan dan jaringan pertama buat juara Liga Super musim lalu, iaitu pasukan JDT. Ada ruang antara yang baik daripada Sandro da Silva kepada Pak Pisaran ini terjatuh dalam kotak penalti. Bagaimana ia dalam keputusan pengadil perlawanan pada malam ini, aksi yang meledak. Perhatian saya di luar kotak penalti ya, tapi bukan. Ada sesuatu yang cuba dikatakan oleh penjaga garisan. Penyamaan. Kita lihat Badrul, dan mungkin beliau menyedari apa Farizal Malias tidak berada lakukan yang baik, dan Farizal Malias mestinya tidak menyangka bahawa Badrul dalam situasi itu mahu untuk boleh melakukan cubaan yang cukup menarik itu. Tepat ke sasaran padu, dan itulah berjaya menewaskan Farizal Malias untuk memberikan gol penyamaan pertama buat pasukan Kedah. Ini bukan knuckle ball, tetapi terlihat seperti ada satu lencongan. Leret dan baik juga di sebelah kiri pintu gol. Kencang. Jadi apakah kesudahannya? Oh, relax, tenang, baik. Sepakan penalti daripada pemain baru pasukan. Sekali lagi kencang. Juga dengan keyakinan di situ Akmal. Ya. Dapat diselamatkan. Baik, agakan daripada penjaga gol pasukan Kedah Abdul Hadi Abdul Hamid menidak. Baik. Makan daripada Badrul yang juga cantik. Itu. Oh, gagal Farizal Malias menangi Piala Sultan Haji Ahmad Shah, memenangi perlawanan Sumbangsih untuk musim 2017 ini, menewaskan pasukan tuan rumah JDT. Piala Sumbangsih yang ketiga untuk